Itu bacaan apa? Matobi I. Panjangnya? Satu untuk rakat. Ada berapa hurufnya Matobi I? Tiga. Sebutkan semuanya. Wadif ya. Tanwin bertemu ya, itu bacaan apa? Kami guna. Cara bacanya itu kami guna. Dengan disertai dengan. Ada berapa hurufnya itu kami guna? Empat. Sebutkan semuanya. Ya, dan mau. Terkumpul dalam lafad? Yan mu. Termasuk hukum apa? Nusukun atau tanwin. Ada berapa hukum nusukun dan tanwin? Empat. Sebutkan semuanya. Dicari kami kalau bifa. Itu masuk yang mana? Ikum. Di akal tulak, itu bacaan apa? Kolkola. Cara bacanya kolkola? Mamatun. Ada berapa hurufnya kolkola? Lima. Sebutkan semuanya. Kostak dan jidal. Kolkola terbagi menjadi berapa? Dua. Sebutkan semuanya. Sigro kubro. Itu masuk yang mana? Sigro. Ini, itu bacaan apa? Benang sadada. Ada berapa hurufnya? Dua. Sebutkan semuanya. Nun dan bim mad masjid. Ni itu bacaan apa? Majelis fasil. Kenapa kau dikatakan majelis fasil? Karena tidak berkumpul dalam satu kalimat. Kalau berkumpul dalam satu kalimat. Majelis fasil. Panjangnya. Dua setengah dia belum berkat. Oh, itu bacaan apa? Itu bacaan apa? Cara bacaannya masih. Termasuk hukum apa? Jalalah. Ada berapa hukum dalam jalalah? Dua. Sebutkan semuanya. Tarkitafim. Itu masuk yang mana? Tafim. Cara bacanya tafim. Tebal. Rabbal A, itu bacaan apa? Al-Qawariyah. Ada berapa hurufnya? 14. Termasuk hukum apa? Al. Ada berapa hukum al? Dua. Sebutkan semuanya. Al-Qawariyah dan Syamsiyah. A, itu bacaan apa? Tabi I. Panjangnya? Satu dua rakat. Lamin, itu bacaan apa? Tadi sukun. Panjangnya? Satu dua atau tiga alif. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Fira. Baik, kami panggil santri Banat yang bernama Nur Adila. Mare, sabar bro. Nomor berapa? Mau pilih nomor berapa? Nomor 3. Proyektor nomor 3 bisa dibuka. Pin. Fokus. Kolu, boy itu bacaan apa? Matobi. Panjangnya? Satu dua rakat. Ada berapa hurufnya Matobi? Tiga. Sebutkan semuanya. Kolia. Kolu, lu itu bacaan apa? Matobi. Panjangnya? Satu dua rakat. Ada berapa hurufnya Matobi? Tiga. Sebutkan semuanya. Kolia. Itu masuk yang mana? Sawu. Sawa itu bacaan apa? Mat wajib mutasi. Kenapa aku dikatakan mat wajib mutasi? Karena berkumpul dalam satu kalimat. Kalau tidak berkumpul. Matias mutasi. Panjangnya? Dua setengah lima lima rakat. Alainana itu bacaan apa? Majas mufasil. Kenapa aku dikatakan manusia itu mufasil? Karena tidak berkumpul dalam satu kalimat. Kalau berkumpul dalam satu kalimat. Mata wajib mutasil. Panjangnya. Dua setengah lima lima rakat. Mimati bertemu lam itu bacaan apa? Mimati bertemu lam itu bacaan apa? Ya terjemahi. Ada berapa hurufnya? 26. Sebutkan semuanya. Selain mim dan ba. Termasuk hukum apa? Min sukun. Ada berapa hukum min sukun? Tiga. Sebutkan semuanya. Ilham istrin di fasyafi indra syafi. Itu masuk yang mana? Ifa syafi. Min mati bermuta itu bacaan apa? Indra syafi. Ada berapa hurufnya? 26. Termasuk hukum apa? Min sukun. Ada berapa hukum min sukun? Tiga. Sebutkan semuanya. Ilham istrin di fasyafi indra syafi. Minal wa itu bacaan apa? Izar Komaria. Ada berapa hurufnya? 14. Termasuk hukum apa? Al. Ada berapa hukum al? 2. Sebutkan semuanya. Izar Komaria. Hukum Jumsia. Itu masuk yang mana? Izar Komaria. Wah, itu bacaan apa? Matabi. Panjangnya? Matabi. Ada berapa hurufnya Matabi? 3. Idin itu bacaan apa? Matabi Sukun. Panjangnya? 1, 2, atau 3 alif. Baik, terima kasih buat Nur Adila. Dari Zainul Adha.
Mobil yang mana? Ini apa? Oleh dua. Serta. Serta bisa dibuka regor. Duh, mana dia? Jen. Maju. Ada aturan. Masuk kena kita. Kena juga nomor 4. Mobilnya nomor 4. Nomor 4. Ayo maju lah kan. Ayo kada. Nah, santri kada. Nah, santri kada. Santri kada, santri. Santri kada. Santri di depan itu di anu arek pedok. Alhamdulillah. Lah, santri. Biar kemarin kan. Alhamdulillah. Itu bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hurufnya? 14. Termasuk gum apa? Al. Ada berapa gum al? 2. Sebutkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lillah itu bacaan apa? Tarki. Cara bacanya tarki. Ipis. Termasuk gum apa? Lam jalalah. Ada berapa gum lam jalalah? 2. Sebutkan semuanya. Bukan tarki. Zi itu bacaan apa? Baca ismun fasil. Kenapa kau dikatakan baca ismun fasil? Karena tidak terkumpul dalam satu kalimat. Kalau berkumpul dalam satu kalimat. Ada wajib mutasil. Panjangnya. 2.5 alif 25 harokat. Lumati bertemu Zai. Lumati bertemu Zai itu bacaan apa? Ifa. Cara bacanya Ifa. Samar. Ada berapa hurufnya Ifa? 15. Sebutkan semuanya. Tak saja ada saja sih sudah bertemu fakultas. Terkumpul dalam lafad. Biasanya kan biar ada sesungguh sama dua kaya mencukupkan 25. Termasuk gum apa? Sukun dan tanwin. Ada berapa gum sukun dan tanwin? 4. Sebutkan semuanya. Ada potongan kemana? Ada itu bacaan apa? Mata bihi. Panjangnya? Satu alif 2 harokat. Abadihi itu bacaan apa? Golgola. Cara bacanya golgola. Matul. Ada berapa hurufnya golgola? 5. Sebutkan semuanya. Ustabadindan. Terkumpul dalam lafad. Abadindan. Golgola terbagi menjadi berapa? 2. Sebutkan semuanya. Sugro, gubro. Itu masuk yang mana? Sugro. Kenapa kau dikatakan golgola sugro? Karena di tengah-tengah kalimat. Abadihilki itu bacaan apa? Inarko Maria. Ada berapa hurufnya? 14. Termasuk gum apa? Al. Ada berapa gum al? 2. Sebutkan semuanya. Itu kan masuk dari kamar ya. Itu masuk yang mana? Dari kamar ya. Ta itu bacaan apa? Mata bihi. Panjangnya? Boleh dorongan. Ada berapa hurufnya mata bihi? 3. Sebutkan semuanya. Mawal fiyah. Mim mati bertemu ya itu bacaan apa? Dar sapapi. Ada berapa hurufnya? 26. Termasuk hukum apa? Sukun. Ada berapa hukum yang sukun? 3. Sebutkan semuanya. Tidak bisa hilang sapapi dan sapapi. Ya ja'al itu bacaan apa? Golgola. Cara bacanya golgola. Matul. Ada berapa hurufnya golgola? 5. Sebutkan semuanya. Apa jadi? Kafak Pak Jindan. Lahuhu itu bacaan apa? Atau bi'i. Panjangnya? Tulu dorokat. Tanwin bertemu lam itu bacaan apa? Ilga bila guna. Ada berapa hurufnya? 2. Sebutkan semuanya. Namro. Termasuk hukum apa? Sukun dan tanwin. Ada berapa hukum sukun dan tanwin? 4. Sebutkan semuanya. Ida, Nun mati bertemu Zal itu bacaan apa? Ifa. Cara bacanya Ifa? Namar. Termasuk hukum apa? Sukun dan tanwin. Ada berapa hukum sukun dan tanwin? 4. Sebutkan semuanya. Ida, Ridogam, Iklam, Ifa. Itu masuk yang mana? Ifa. Hey. Sebibi itu bacaan apa? Mata bihi. Panjangnya? Mata bihi. Ada berapa hurufnya mata bihi? 3. Sebutkan semuanya. Bawal fiyah. Tanwin bertemu Mim itu bacaan apa? Ida, Miguna. Ada berapa hurufnya? 4. Sebutkan semuanya. Yakni Mimbau. Terkumpul dalam lafad Yanu. Nun mati bertemu lam itu bacaan apa? Bismillah guna. Ada berapa hurufnya? 2. Sebutkan semuanya. Namro. Nun mati bertemu ha itu bacaan apa? Idar. Panjangnya? Nun mati bertemu ha itu bacaan apa? Idar. Cara bacanya idar. Jelas. Termasuk hukum apa? Untuk menanwin. Ada berapa hukum nusukun dan tepin? 4. Sebutkan semuanya. Idar, rifa, idagam, iklap. Ni itu bacaan apa? Mata bihi. Panjangnya? Mata alif baharakat. Ada berapa hurufnya mata bihi? 3. Sebutkan semuanya. Alif ya. Naladidi itu bacaan apa? Mata bihi. Panjangnya? Mata alif baharakat. Ya malulu itu bacaan apa? Mata bihi. Naso itu bacaan apa? Mata bihi. Panjangnya? Mata alif baharakat. Ha itu bacaan apa? Mata bihi. Anna itu bacaan apa? Guna masa dada. Mimati bertemu Hamzah bacaan apa?
bukan sapi. Termasuk hukum apa? Sukun. Ada berapa hukum yang sukun? Tiga. Sebutkan semuanya. Tuhan Pak Sapi dan Sapi. Tanwin bertemu H itu bacaan apa? Idhar. Cara bacanya Idhar? Jelas. Ada berapa hurufnya Idhar? Enam. Sebutkan semuanya. Hamzah, Ha, Ain, Hamim, Ha. Termasuk hukum apa? Sukun dan Tanwin. Ada berapa hukum sukun? Sebut tangan, Nis. Empat. Sebutkan semuanya. Idhar, 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 Idhar. Baik, terima kasih buat Zila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.